Ada obituari ya, sebuah berita duka datang dari keluarga Jackson. Joe Jackson meninggal dunia Rabu kemarin sekitar pukul 3 sore waktu Los Angeles, Amerika Serikat. Ayah dari Michael Jackson ini dikabarkan meninggal karena berjuang melawan kanker pankreas. Iya, dan kabarnya minggu lalu Joe Jackson dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawanya akhirnya tidak tertolong ya, good people. Dan ia meninggal di usia 89 tahun. Dan selain kanker, Joe Jackson juga dikabarkan menderita demensia dan kesulitan penglihatan akibat serangan stroke tahun 2015 lalu. Joe Jackson adalah ayah sekaligus manajer untuk anak-anaknya yang bergelut di dunia musik, seperti 5 anak laki-lakinya yang tergabung dalam grup Jackson 5, termasuk Michael Jackson dan sang putri Janet Jackson. Dan setelah tidak lagi menjadi manajer anak-anaknya, Joe Jackson sempat membuat pelatihan untuk penyanyi hip hop, mencari dan membuat lagu untuk artis-artis baru khususnya di Los Angeles. Selamat jalan Joe Jackson. Well, satu hal yang pasti adalah bahkan Hollywood sendiri sempat memberikan dia predikat the best entertainment manager in the world. Yeah.